Apa kabar? Soto yang bisa di rumah, senang banget ya. Hari ini ada Rio Oliver kembali menyapa Anda, pemirsa di rumah. Nah, kali ini saya juga mau minta maaf kepada Anda. Pemirsa di rumah minta maaf karena sebenarnya pagi hari ini saya mengundang dokter spesialis mata Budi Surahman. Tapi beliau dadakan ya kemarin malam telepon karena ada operasi pagi hari ini. Kalau Anda juga mungkin ingat dengan beliau, beliau adalah merupakan dokter yang pernah mengisi World Sight Day di update malam waktu itu sekitar seminggu yang lalu, setengah 8 malam. Nah, saya undang untuk pagi hari ini, tapi beliau titip salam saja. Semoga minggu depan Dr. Budi Surahman sudah bisa untuk mengisi di layar kaca bersama dengan SBO TV bisa di rumah. Dan saya diselamatkan dengan dokter yang nanti hari ini mau ke Jember ya. Saya bingung loh, soalnya telepon sama siapa gitu. Karena kan kita tahu bisa di rumah, dokter itu kan memang jadwalnya ngalah-ngalahin artis ya. Kadang-kadang tuh memang beliau juga sibuk, pasien juga nomor satu gitu kan ya. Tapi terima kasih banyak Dr. Henry, mau kembali lagi. Sama-sama, padahal, saya dejavu nih. Padahal nanti jam 8 pagi beliau bertolak ke Jember ya. Saya doakan semoga selamat, lancar perjalanannya. Makasih udah mau kesini. Sama-sama. Baik, pemirsa di rumah, tema kita untuk pagi hari ini adalah kita akan mengenal apa itu jerawat dan juga bekas jerawatnya. Karena kita tahu ya, banyak sekali masalah jerawat yang timbul, apalagi sejak saat kita berkewajiban pakai masker. Ah iya, betul ya sekali. Kan? Orang-orang tuh bilangnya adalah maskni atau masker yang menyebabkan jerawat atau jerawat yang disebabkan oleh masker. Banyak yang nggak sadar mungkin ya, dan juga bikin video TikTok dokter, bikinnya udah kayak gini. Aku kira aku di rumah aja wajah tambah glowing, tambah mulus, ternyata enggak gitu kan ya. Work from home itu justru malah bagi sebagian orang, masalah jerawatnya bisa timbul lebih banyak daripada ketika mereka tidak work from home. Nah, pagi hari ini buat Anda yang mau bertanya juga boleh, silakan saja. Tapi nanti ya, segmen kedua, nomor teleponnya sudah kami pajang di layar kaca Anda. Kalau Anda nanti mau misalkan tanya langsung atau juga mau ketemu langsung dengan Dr. Henry, boleh main ke Melania Clinic di Jalan Kartini. Ingat Instagramnya boleh di follow atau juga silakan aja cari di Google Maps, itu sudah ada Melania Clinic ya. Jadi Anda juga boleh langsung aja berkunjung ke sana. Dokter, jerawat itu kan sebenarnya ya common ya kita alami. Betul. Tapi yang saya baca dari curhatan para netizen dan juga yang saya lihat dari sosial media bahwa akhir-akhir ini saat kita work from home, kebiasaan baru pakai masker, itu masalah jerawat timbul lebih banyak daripada sebelumnya. Itu benar nggak sih dokter? Benar sekali. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya jerawat itu apa ya. Jerawat itu kan suatu peradangan pada unit pilosebaceous. Pilosebaceous itu jadi di kulit kita, itu ada unit rambut dan kelenjarnya. Itu satu pori-pori dan lain-lain, ini semuanya ada unitnya sendiri, namanya unit pilosebaceous istilah di kedokteran. Nah, peradangan yang terjadi di kelenjar inilah yang kita sebut sebagai suatu jerawat. Bahasa kedokterannya acne vulgaris. Nah, penyebabnya sebenarnya ya hampir orang di dunia rasanya nggak pernah ada yang nggak berjerawat ya. Kayaknya itu masalah hampir yang common ya. Sekali, betul sekali. Dan dalam praktek saya juga memang sebagai seorang dermatologis, jerawat ini masalah yang pasti ada. Pasti ada sekali. Kalau kita lihat sekarang kembali ke jerawat, bisa di wajah, bisa di badan. Betul ya, nggak cuma di wajah tok, badan juga bisa berjerawat juga. Nah, peradangan ini sendiri sebenarnya penyebabnya banyak sekali. Sehingga jerawat ini sebenarnya tidak bisa kita simpel klasifikasikan, oh saya berjerawat titik. Kita harus tahu dulu jerawat apa dan karena apa dulu. Maskni atau masker acne memang hanya salah satu jenis jerawat dari sekian banyak yang lain. Dan maskni ini kebetulan tergolong sebagai suatu acne mekanika. Acne atau jerawat yang disebabkan karena suatu gesekan atau penutupan kelenjar unit pilosebaceous itu. Jadi segala sesuatu yang membekap pori-pori yang jadinya nggak bisa keluar minyak ini dengan lancar, kayak knalpot mobil disumbet, ya knalpotnya nggak bisa lancar. Akhirnya di dalamnya mumpet, bahasanya Jawanya itu mumpet. Kalau menyumbet dan mumpet, jadilah jerawat. Nah, maskni itu sebenarnya tergolong dari acne mekanika ini. Oke, jadi buat Anda yang mungkin memang saat ini sudah melihat tayangan kami ya, bahwa maskni atau masker acne ini adalah merupakan sebuah keluhan yang common dihadapi akhir-akhir ini. Benar. Tapi memang kalau kita berbicara tentang jerawat ini adalah sebuah radang ya,
yang sebenarnya ditimbulkan karena terganggunya atau tersumbatnya kelenjar minyak yang di wajah kita. Betul dokter ya? Karena kadang-kadang itu memang orang ketika punya wajah dengan kondisi minyak yang berlebih, itu biasanya punya potensi atau resiko jerawat yang lebih tinggi ya, daripada orang yang wajahnya itu cenderung kering atau normal. Ya. Kalau misalkan wajahnya berminyak, benar kata orang awet muda. Tapi ya itu resikonya ya, memang bener, timbulnya jerawat sekali. Lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi dokter, jerawat ini sebenarnya dok, itu ada macamnya apa aja? Kan orang-orang tuh yang ditahu ya, jerawat batu, terus apa lagi ya? Ya tadi masni tadi, dan ini jerawatnya kok gede banget. Ada lagi jerawat beruntusan ya, yang biasanya di jidat atau di bawah dagu gitu. Apa aja sih macamnya sebenarnya dok? Kita mengklasifikasikan sebenarnya banyak sekali. Mulai dari bentuk, kalau bentuk berarti tadi yang Rio udah bilang bahwa jerawat batu salah satunya. Beruntusan juga salah kecilnya. Jadi dimulai dari jerawat yang paling kecil, yang nongolnya pendek-pendek kecil-kecil aja, yang nggak mengganggu-ganggu amat lah. Tapi gemes ya? Gemes gitu, yang gemesin banget. Jadi yang terkecil di permukaan sampai hingga akhirnya yang paling dalam ya yang tadi itu, yang jerawat batu atau kista atau nodus di istilah kedokterannya. Itu secara bentuknya jerawatnya itu sendiri. Tapi kalau nanti penyebabnya beda lagi, ada jerawat yang karena hormon. Hormon juga beda lagi, ada hormon yang karena pubertas, ada hormon pada mereka wanita yang memang contohnya mengalami PCOS atau kelainan hormonal lainnya. Ada jerawat yang disebabkan karena obat-obatan. Ada jerawat yang disebabkan karena mekanika kayak tadi, termasuk kosmetik. Pemakaian foundation, BB cream, masker, dan lain sebagainya yang cukup sering dalam setiap harinya juga bisa menyebabkan jerawat. Ada lagi jerawat-jerawat lain yang memang disebabkan karena faktor-faktor polusi, faktor eksternal lainnya. Jadi kita ketika ngomong jerawat itu kayak terpilah-pilah. Kalau yang saya tangkap ada tiga berarti ya, yang dari dalam kita sendiri seperti misalkan emang gen kita kayak kulitnya emang berminyak gitu. Yang saya tangkap ya dok ya, terus yang kedua ini karena mekanikal kayak perlakuan kita dari luar seperti pakai masker atau make up, sama dari polusi udara gitu bener ya, yang saya tangkap. Betul, sih. Pokok intinya memang bakat genetik nomor satu. Nggak semua orang yang serta-merta dapat jerawatnya, ada orang yang memang udah pakai bedak sekilo pun, foundation satu kilo setiap hari dalam setahun berlalu, gak ada jerawatnya sama sekali. Itu memang kembali ke bakat genetiknya dulu. Jadi setelah bakat genetik ini mendoktrin kita tipe kulitnya seperti apa, baru itu nanti yang kita muncul jerawat atau enggak ya, potensinya dari bakat genetik itu. Jadi yang pertama sebenarnya dari bakat genetiknya. Bakat genetik kalau itu. Kita punya bakat genetik, memang resiko kita ketika pakai masker misalkan, pakai makeup yang enggak cocok, itu resiko timbul ada jerawatnya lebih tinggi. Betul. Daripada orang yang memang bakat genetiknya itu jarang ada jerawatnya. Mau dia pakai masker yang tipe apapun ya, yang bikin gatel, yang bikin nyaman, itu mungkin jerawatnya akan jarang-jarang juga untuk hinggap ya. Yep, sama amal ibadah mungkin kali ya. Tapi yang jelas pemirsa di rumah, kita juga buka kesempatan Anda untuk di segmen kedua ya, di pertanyaan yang seputar masalah jerawat dan juga bekasnya. Nanti kita akan bahas juga nih sebenarnya bagaimana cara menghilangkan bekasnya juga, karena memang jerawat itu nggak serta-merta bagaimana cara menghilangkan. Tapi ketika jerawat sudah hilang, biasanya kayak pacar, dia punya kenangan. Nah, entah indah atau pahit, itu tergantung dari jerawatnya masing-masing ya. Tapi yang jelas, nomor kami masih sama, 0821-3909-6308. 0821-3909-6308. Kita akan break sebentar, karena habis gini, kita akan kembali ya, tetap dengan topik yang sama. Bagaimana kita bisa mengenal lebih jauh tentang jerawat, dan juga gimana cara mengatasi bekasnya ketika jerawat sudah hilang. Tetap bersama kami di SBU TV, kami akan segera kembali. Masyarakat tercinta Kota Surabaya, khususnya healthy people, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk jaga imun kita semua. Di masa pandemi ini, tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people.
Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara, ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Dan kalung Alhaya ini kaya akan manfaat, antara lain memperkuat sistem kardiovaskular, kemudian juga menstabilkan tekanan darah, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, dan juga mengurangi tekanan jantung. Apalagi, mengatasi vertigo, migrain, sakit leher, punggung, serta kepala, dan juga manfaat lain yang tidak kalah penting. Meningkatkan hormon endorfin yang membebaskan Anda dari stres, yang mampu meningkatkan imun dalam tubuh untuk menangkal penyakit-penyakit dan juga virus-virus yang di luar sana ya. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami di 031-3333-3030 atau di WhatsApp di 0888-5777-580 dan dapatkan diskon spesialnya. Kita akan kembali membahas tentang jerawat dan juga bagaimana cara untuk mengatasinya. Kalau di segmen yang pertama, kita udah kasih tahu ke Anda bahwa jerawat itu ada beberapa faktornya. Mulai dari genetik, mekanik yang dari luar, perlakuan kita, termasuk juga polusi udara. Tapi yang jelas nih, pemirsa di rumah, Anda juga harus paham bahwa sebenarnya kita juga harus tahu kondisi kulit kita seperti apa. Karena kadang-kadang kita menganggap kita tuh kulitnya normal-normal aja dan kita salah pilih, mulai dari yang ringan banget salah pilih sabun wajah. Itu juga pengaruh ya dok ya, karena kita kan juga kudu menjaga kebersihan wajah. Tapi bagaimana caranya jika kita memakai sabun yang tidak sesuai, kita pengennya kulitnya bagus nggak akan bisa. Karena dari garda terdepan skincare kita pun juga sudah salah ya dok ya. Yang paling sering dialami sama masyarakat ya dok, itu jerawat yang disebabkan karena apa? Selain gen ya, karena kalau gen kita ya itu sudah kuasa Tuhan lah dok ya gitu. Apa yang paling sering? Dari kesalahan kita pilih produk, atau dari lingkungan kerja, dari polusi, atau dari mana? Kalau di bidang saya, ketika saya praktek, akhir-akhir ini yang paling saya sering temukan justru adalah, saya setuju dengan Rio, salah pemilihan produk. Dalam ini penggunaan produk-produk yang memang entah itu yang cosmeceuticals dijual bebas, terlabel BPOM, tapi dia sebenarnya bukan tipe kulitnya sehingga dia salah memilih, atau justru krim-krim yang terjual tanpa BPOM secara online salah satunya, yang justru cukup keras untuk dipakai oleh seseorang itu. Jadi ini yang paling sering saya temukan. Selain yang berikutnya, kategori ketiga adalah acne pubertas. Jadi jerawat-jerawat yang disebabkan karena seseorang akil balik. Tiga itu yang paling sering kita temukan sehari-harinya. Oke, itulah yang paling sering ditemukan lah ya. Tapi memang yang paling sering juga dan juga sering disalahpahami adalah pemilihan skincare tadi. Iya, benar sekali. Nah, saya akan baca WhatsApp ya. Setiap kali saya mau buka menu WhatsApp, saya deg-degan nih. Takutnya nanti ada singkatan saya nggak ngerti, kan ya jadi salah pengucapan. Tapi yang jelas untuk Anda yang di rumah, kalau mau bertanya juga boleh silakan saja via WhatsApp juga bisa. Tapi saya harap untuk jangan disingkat ya, karena supaya nanti saya bisa menyampaikan dengan jelas kepada Dr. Henry pagi hari ini. Oke, sebentar. Baik. Pagi dok, saya mau tanya. Ini nggak disingkat dok, tapi dia sebut merek dok. Ya, oke. Intinya gini, pagi dok, saya mau bertanya. Dok, apakah benar logika saya kalau skincare atau perawatan produk itu yang paling baik adalah made in Indonesia karena sesuai dengan kita? Karena saya dan teman-teman saya kadang itu kadang pakai skincare Korea mereknya CRS, itu loh pokoknya something lah gitu. Iya itu pokoknya. Itu kan tidak sesuai dengan iklim kita ya dok.
apakah itu benar atau sebenarnya kalau produknya bagus ya nggak apa-apa. Oke. Saya suka dengan pertanyaannya. Iya. Ini kayaknya cewek karena display picture-nya wanita. Oh, oke. Jadi gini, sebenarnya kalau kita udah bicara mengenai skincare, kita kembali lagi bicara mengenai obat. Kita bicara lagi mengenai obat, berarti kita mengenai bahan aktifnya. Kalau kita ngomong mengenai bahan aktif, tidak bisa kita terlalu mengkotak-kotakan nama negaranya. Oh gitu. Ya, artinya bukan berarti produk Indonesia lebih jelek daripada produk Korea, enggak. Dan bukan berarti produk Korea lebih bagus daripada produk Indonesia juga belum tentu. Satu hal yang paling penting adalah kita harus memahami dulu bukan negaranya, tapi bahan aktifnya ini sesuai dengan tipe kulit kita enggak. Atau bahasa gampangnya, jenis skincare-nya ini bakal sesuai dengan jenis kulit kita enggak. Dan memang hendaknya jangan terlalu adventurous mencoba-coba skincare. Iya. Ya, ibaratnya seperti nyari laki nih. Iya, nyari pasangan, nyari jodoh ya. Benar-benar berpetualang ya. Nah, terlalu berpetualang akhirnya juga nek juga gitu. Kulit juga bisa jemu juga dengan penggunaan suatu produk yang terlalu kita sering gonta-ganti. Dan juga kalau sudah jodohnya di produk tertentu, walaupun itu mau jodoh mau import enggak import, dapat pasangan import enggak import, tapi namanya sudah jodohnya mancep di situ, ya enjoy it. Jadi bukan berarti harus merek lokal, bukan berarti merek luar negeri juga lebih bagus atau lebih jelek, enggak. Tapi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa pilih skincare tuh yang mungkin gini kalimatnya dari kakak barusan ini adalah skincare untuk orang Indonesia ya yang disesuaikan dengan iklim kita kali ya gitu, itu benar enggak? Bisa, tetapi juga satu, pilihlah kosmetik dengan bahannya yang aktif ingredientnya cocok. Kita nggak bisa dong serta-merta milih produk Indonesia, tapi ternyata bahan nggak cocok sama kita. Oke, baik. Jadi kuncinya bukan di negara, tapi bahan aktifnya. Betul, bahan aktifnya juga ikut terlibat. Dan penting juga, kalau sudah terjadi sesuatu yang sifatnya kita galau, konsultasikan. Biasanya kalau produk yang dijual bebas, dia punya expertnya sendiri. Kalau produk yang sudah masuk lagi yang medis, berarti dia harus ke dokter yang akan membahas lah tipenya yang sesuai yang mana, baiknya yang gimana, itu yang kita bisa ambil. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya nanti akan saya baca, tapi setelah ini ya. Dokter, ini saya mau tanya tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi jerawat dulu ya. Tapi sebelum itu ada mitos atau fakta yang timbul di masyarakat. Ada yang bilang seperti ini. Jangan pencet jerawat, itu yang pertama. Nah, mitos yang selanjutannya adalah kalau Anda sudah kadung mencet jerawat, pastikan sampai keluar. Saya tuh ngomongnya apa ya? Keluar isinya. Isinya. Nah, isinya tadi tuh kalau misalkan nggak keluar, dia akan menimbulkan jerawat baru, gitu. Itu deh dok. Itu mitos yang beredar paling kenceng karena ya kita tahu banyak jual pemencet jerawat. Komedo tapi dibuat pencet jerawat gitu. Jadi gini, saya sendiri sebenarnya tidak setuju dengan tindakan yang intinya jerawat ekstraksi ini. Ya, ya betul sekali. Ekstraksi jerawat atau memencet jerawat. Apapun bentuknya, tanpa, bukan cuma cara yang betul, tanpa mengetahui itu apa sebenarnya. Paling fatal adalah ketika kita mencet jerawat, di saat fasenya dia belum sempurna. Informasi yang saya berikan ke pasien rata-rata seperti ini. Kalau seandainya sedang hamil 3 bulan, ibu-ibu hamil 3 bulan, aduh saya rasanya pengen cepat lahiran anak, saya pencet saja perutnya deh. Perut yang dipencet bayinya berarti keluar nggak sehat, perut yang sudah terpencet juga akhirnya strukturnya akan rusak dong. Ya, ini belum waktunya mateng soalnya anaknya, perutnya juga akan rusak, jerawat juga demikian. Jangan sembarangan main pencet-pencet dulu, karena fase jerawat itu harus kita hargain. Dan sebenarnya pun tanpa kita pencet, jerawat akan sembuh kok. Ada caranya gitu ya. Dan memang dengan mitos yang beredar di masyarakat jerawat harus dipencet, mereka cenderung memencet, yang terjadi bukannya jerawatnya sembuh sempurna, malah meradang. Bukan cuma meradang tok, risiko menjadi popeng makin meningkat. Jangan lupa bekas jerawat itu tidak kalah menyebalkannya dibandingkan jerawatnya sendiri. Jerawat saya atasin setengah tahun selesai. Bekas jerawat 2 tahun belum tentu selesai loh ya untuk satu titik yang sama. Jadi artinya kita harus cukup bijaksana menilai bahwa jangan diuti-uti deh. Sama dengan kalau lagi si pasangan lagi meradang gitu ya. Jangan di biarin aja. Biarin aja itu. Biarin dia cooling down sendiri. Nah, pasti Taurus ya pasangannya.
Waduh, ini saya nggak bisa jawab kalau. Jadi intinya kalau sudah masih sedang meradang-meradang ya, jangan diutik-utik, jangan diutik-utik. Walaupun wah ini kan kalau secara di netizen di sana katanya menurut kata beauty vloggers itu harus dilakukan ini, kata beauty vloggers sana harus lakukan ini. Jangan dipercaya dulu, karena katanya yang sensasional belum tentu sesuai. Kita ngobatin segala sesuatu harus pas, tidak berlebihan, tapi juga nggak kekurangan. Oke, berarti kalau kita udah ada jerawat di wajah kita, apa yang harus kita lakukan? Mungkin step pertama apa dulu deh, Dok? Tutup cermin. Tutup cermin di rumah, jujur. Karena gini, konsepnya adalah ketika orang sudah gemes dengan jerawatnya, cermin di rumah dan selfie di handphone, setiap detik pasti nggak akan terlepas. Nah, itu yang akan merangsang atau membuat kita itu rasanya kalau nggak, apa ya harus saya lakukan ya? Pencet, atau bahkan buka sesuatu yang lucu-lucu, terapi yang 10 cara mengatasi jerawat tanpa apapun lah yang alami-alami, nanti akan dicoba semua. Artinya saya sedikit bercanda aja, artinya jangan terlalu sering lihat cermin. Itu membuat kita stres. Dua, bisa dengan membeli suatu produk yang OTC, over the counter, yang memang khusus untuk jerawat, ketika jerawatnya sudah ringan. Tapi kalau ternyata dalam fasenya sudah 1 bulan lah atau 2 bulan nggak kunjung selesai atau justru memberat, harus cari seseorang yang memang dokter untuk ini yang saya mau tanyakan. Berarti ada jendela waktunya ya? 1 atau 2 bulan ya? Kalau misalkan jerawatnya nggak kunjung hilang atau paling nggak membaik lah ya, itu memang butuh perawatan khusus ya, paling nggak ke dokter. Lebih baik, betul. Termasuk kita harus tahu bakat genetiknya kita. Orang tua kita jerawatnya dulu waktu remaja, konon kata orang tua kita banyak. Ya udah, jangan main-main dengan jerawat yang sudah muncul. Karena dari 1 ke 1000 untuk orang tua yang genetiknya kuat bisa jadi jauh lebih cepat. Itu yang harus kita amati. Pertanyaan selanjutnya. Ini singkat, padat, dan sangat jelas. Dia tanpa basa-basi hanya langsung bertanya. Kalau jerawatan pakai sunblock boleh gak? Dah. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi, sesuaikan 1 skin type, jenis kulitnya. 2 activity-nya. 3 dia sendiri dengan pemakaian sunscreen itu olahraga dan lain-lainnya gimana. Jadi semuanya nggak ada masalah, asal kita tahu butuhnya pasnya gimana gitu ya. Jadi intinya kalau untuk pakai skincare yang sunblock itu nggak apa-apa, tapi kita kudu sesuaikan dengan skin type kita. Bener. Yang mana. Benar. Karena mungkin banyak orang yang beranggapan kalau pakai sunblock kan kulitnya agak jadi berminyak ya. Jadi takutnya malah merangsang itu ya tergantung sunblocknya, ada macam-macam nanti ya. Oke, jadi untuk kakak yang pertanyaannya sangat singkat, jawabannya pun juga sangat singkat. Boleh. Gak apa-apa. Gak tergantung masalah. Skin type-nya. Betul. Oke, saya akan scroll lagi pertanyaannya, Dok ya. Sebentar. Oke. Pagi dokter, saya mau tanya, Dok, anak saya usia 14 tahun, saya dan suami tidak ada jerawat yang berlebih. Tapi anak saya ini dalam kurung wanita, itu jerawatnya berlebih. Dalam kurung, sekedar informasi, sampai sekarang belum menstruasi. Oke. Apakah itu wajar ya, Dok? Karena kan memang dalam kurung belum menstruasi tadi. Atau saya hanya biarkan saja, atau bagaimana? Kalau sudah jelas 14 tahun ada jerawat, kemudian orang tua memang nggak punya bakat, tapi sebenarnya kita nggak bisa lihat cuma dari orang tua langsung, kakek nenek gimana, tante, mbak, yang semuanya gimana secara bakat genetiknya. Tapi kalau memang dirasakan sepantaran dia, teman-teman semuanya sudah mulai menstruasi dan dia sendiri belum, saran saya sih lebih baik ke dokter kandungan, dokter spesialis kulit untuk membantu mengatasi ini normal atau enggak. Ada hubungannya nggak, Dok, sama menstruasi? Atau bisa. Sangat bisa sekali. Dewasa ini juga banyak pasien-pasien yang memang datang. Ada 2, yang 1 ternyata penyakit autoimun, salah satunya itu rosacea. Atau dia memang jerawat yang karena hormonal PCOS, polycystic ovary syndrome. Jadi kedua-duanya ini sering menyebabkan suatu jerawat. Jerawat jadi menjadi salah satu contoh penyakit gejala sindromnya, itu aja. Tapi sebenarnya dia penyakit aslinya ya rosacea atau PCOS itu. Dan mengenai 14, rasanya kok masih bisa dikatakan nggak apa-apa. Tapi lihat lagi 1, 2, 3 sampai setengah tahun ke depan, kalau ternyata dirasakan ini sudah jerawat makin meradang, menstruasi kok juga nggak kunjung timbul, itu terus rasanya juga butuh apa-apa yang sudah nggak mungkin lewat OTC lah.
konsultasikan ke dokter. Oke, jadi untuk ibu yang memang anaknya masih usia 14 juga belum menstruasi, ya itu dalam tahap yang nggak apa-apa lah, ditunggu dulu 1 atau 2 tahun kemudian nanti dilihat kira-kira seperti apa gitu kan ya. Kalau misal udah tertangani ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan masih berlanjut dan merasa terganggu, boleh untuk konsultasi kepada dokter yang nanti ditunjuk lah ya bidangnya. Oke, kalau gitu kita akan beri sebentar, jangan di rumah, jangan kemana-mana, karena abis gini kita juga akan kembali ya. Kita juga mau membahas nih bagaimana cara menghilangkan bekasnya juga, karena itu merupakan hal yang sangat bikin gemes ya. Gak pakai S, kita pakai Z gemesnya. Kita akan segera kembali. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah. Pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus. Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari fisilium host dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita. Saya kasih tahu, bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Galon biasa, susah angkatnya. Susah bawanya. Susah pasangnya. Baru pertama di Indonesia dari Cleo. B-Smart, Cleo pertama dan satu-satunya kemasan galon dengan Smart Cap dan Smart Handle. Ganti galon jadi mudah tanpa tumpah. Smart itu Cleo Galon, mudah tanpa tumpah. Hai pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali, cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com. Pilih produk yang Anda inginkan, klik keranjang belanjaan, lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah, belanja dari rumah. Membahas tentang bagaimana cara menghilangkan bekasnya, karena tadi kalau misalkan untuk jerawat itu sudah sedikit banyak kita sudah kupas, tapi saya mau awali untuk segmen kali ini ada pertanyaan yang masuk juga. Oke. Dok, apa ada dari Audrey Widodo? Dok, apa ada obat atau terapi hormon untuk mengurangi munculnya jerawat? Karena tadi dokter bilang bahwa hormon nomor satu ya kan. Bagaimana mengobati jerawat batu yang sudah muncul? Atau teknik menghilangkan bopeng di bekas jerawat. Oke, untuk bekas jerawat kita nanti akan jawab di materinya. Tapi mungkin ini yang pertanyaan pertama atau yang kedua ya. Yang pertama, apa ada obat atau terapi hormon untuk mengurangi munculnya jerawat? Ini satu pertanyaan tapi tiga pula tercapai ya. Iya benar. Ini sekalian aja di presenternya ini. Iya. Bagus. Kita udah selesai satu tema, selesai satu hari ini nanti. Jadi tadi yang pertama terapi hormon ada. Tapi apakah harus? Enggak. Kita kembali lagi, hormon kita memang karena jerawat ini bermasalah. Tapi itu bukan hormon bermasalah yang perlu sampai harus kita terapi secara hormonal. Memang iya, kita akan terapi hormonal kalau ternyata hormonal ini sifatnya sudah mengganggu di tahap yang level harus dikontrol. Tapi ketika ini anak-anak katakanlah 16 kayak tadi 14 tahun berjerawat dan lain-lain, ya enggak harus serta-merta langsung kita terapi hormon.
kecuali memang ada gangguan hormonal. Itu poinnya di sana. Jadi bukan terapi hormonal dulu yang kita keluarkan. Kalau bisa cuma oles-oles tok dengan suatu produk atau skincare, krim, ya udah cukup. Kita nggak perlu sampai ke dalam. Tapi kan hormonal tetap aja dong. Hormonal tetap aja, tapi kita menunggu justru konsep pengobatan jerawat, kita bukan mengobatin jerawatnya saja. Kita ingin mencegah supaya nanti di kemudian hari, yang tadi saya bilang, jangan sampai terjadi bekasnya. Kita badanin. Memang betul sih, kita kalau kita sekarang hidup di zaman purba ya, ini zaman gak ada saya, gak ada Rio, gak ada TV ini, terus kita berjerawat nih di zaman purba itu, diamkan aja. Zaman itu juga ada cermin, gak mungkin orang pencet-pencet jerawat juga. Diamkan aja jerawat itu sampai nanti di usia tertentu, asal genetiknya dia healingnya juga cepat, maka sembuh jerawatnya juga akan cepat. Justru memang keinginan kita sekarang bukan cuma itu, kita cuma ingin membantu di mana di titik ketika seseorang ini berjerawat, usia sudah semakin tua, jerawatnya meratang besar, akhirnya treatmentnya salah, bekas. Nah, yang konsep utama adalah jerawat hilang dan jangan sampai bekas. Berbekasnya. Itu konsepnya di situ. Jadi terapi hormon itu sebenarnya ada, tapi nggak serta-merta dibutuhkan lah, karena kita bisa untuk mengatasi jerawat tanpa merubah hormonnya. Ya, benar ya. Sekali. Lalu, kalau jerawat batu yang udah muncul dok, nah jerawat batu ini kan mungkin berbeda ya, itu juga dibiarkan doang kayaknya nggak bisa ya. Nah bisa, sebenarnya tetap bisa, tapi memang bukannya kudu dikeluarkan ekstraksi. Enggak, tambah nggak boleh. Jadi jerawat yang sudah terlalu lama atau membatu ini dia namanya kystic acne atau nodus acne, adalah jerawat yang memang dalam posisi di dalam, kulit kita letaknya dalam. Ya. Jadi jerawat ini sebenarnya pun juga bukan sesuatu yang musuh kita. Dia masih mengalami peradangan yang dia lagi proses penyembuhan. Ketika kita intervensi jerawat yang ada lagi meradang ini dengan suatu tindakan apapun yang tidak bertujuan baik, termasuk salah satu ekstraksi, dia justru akan makin membuatnya makin meradang. Itulah yang menyebabkan jerawat yang kistik seperti ini seringkali recurrent, kambuh-kambuhan. Makanya tuh ini nggak mungkin tuh kalau nggak dipencet, di facial, di ini nggak akan selesai. No. Kita justru cukup kembali bijaksana, kita harus tahu dulu kistiknya gara-gara apa. Tata laksananya tentu nggak sama dengan jerawat biasa yang hanya skincare. Mungkin di level yang sudah benar-benar mengganggu banget kebangetan pol, baru kita keluarkan mesin laser. Okay. Contohnya seperti itu. Baik, nah pertanyaan ketiga ya tentang bekasnya, kita mau bahas, tapi saya mau baca dulu pertanyaan yang masuk ya biar nggak ketanggungan soalnya. Okay. Takutnya saya ketika numpuk biru banyak tentangnya, saya bingung mau mulai yang mana. Okay. Ini dari Kak Nurul, ada nama di nomornya soalnya. Permisi, saya mau bertanya, apa benar odol, lemon, soda kue itu dapat mengatasi beruntusan? Saya suka pertanyaannya. Saya informasikan ke pasien saya bahwa tolong bahan yang seharusnya di kamar mandi, seharusnya di dapur, biarkan di dapur dan di kamar mandi. Jangan sesuatu yang untuk dimakan dicoba dioles ke wajah, jangan sesuatu yang sifatnya untuk membersihkan pasta gigi dipakai di dalam wajah kita juga sama. Karena dewasa ini ya sejak tren konten, di mana seseorang yang beauty vlogger dan lain-lain mencari konten untuk meningkatkan sensasi, sorry to say, saya seringkali mendapat komplikasi, Pak Ryu. Sehingga jerawat-jerawat yang saya atasin bukan jerawat-jerawat yang simple, jerawatnya udah complicated. Jerawatnya malah ribut gitu ya? Nah betul, jerawatnya seperti hubungannya rasanya sudah kayak nggak mau, it's complicated gitu ya, nggak selesai. Jadi tolong jangan dijadikan bahan-bahan tadi tersebut sebagai suatu pengobatan krim. Oke, baik. Jadi nggak bisa ya? Jangan ya? Jangan. Oke, dok, sekarang kita menuju ke bagaimana cara supaya bekas jerawat itu bisa hilang. Karena jerawat itu mungkin hilang adalah sesuatu yang juga butuh pengorbanan, tapi menghilangkan bekas jerawat juga jauh lebih susah. Gitu. Emangnya cara menghilangkan bekasnya ada beberapa macam cara kok sampai memang harus kita kasih tahu kepada poster di rumah. Yang nomor satu justru jangan diobati dulu, kalau bisa tidak muncul bekasnya dulu. Jadi artinya kita harus paham dulu kenapa sebenarnya bekas ini muncul. Kembali ke tadi, jerawat yang masih mengalami peradangan, suatu jerawat yang semakin besar, semakin dia meradang, semakin dia dalam posisinya, semakin diutak-utik atau ada suatu pengobatan yang salah, maka risiko jerawat ini menjadi suatu bekas semakin meningkat. Nah, apa yang nomor satu paling penting? Prevention. Bagaimana caranya jerawat sembuh tanpa bekas, itu paling penting. Jangan dijadikan pedoman di utama, kalau bisa nanti jerawatan jauh bisa teknik positivity. Waduh lah, nanti kalau sudah jerawat sembuh, bekasnya kita atasin lah. Ngapain kita bingung ngatasin jerawatnya, toh nanti berbekas, salah.
justru kita harus berpikir bahwa konsep di mana pengobatan jerawat nggak boleh dientengkan. 6 bulan jerawat sudah mulai sembuh, 6 bulan berikutnya langsung kita ngatasin bekasnya. Sehingga apa yang terjadi, dia benar-benar akan sembuh tanpa bekas. Itu yang paling penting. Karena kalau sudah masuk di fase bekasnya gimana, pengobatan banyak sekali, caranya banyak sekali. Yang pasti kalau sudah bekas, kita kategorikan 2 jenis. Bekas karena warna, atau bekas karena kedalaman. Jadi dimensi yang tinggi dalam itu menonjol atau dalam, atau warnanya. Makanya bekas jerawat ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam. Ada berwarna merah, berwarna hitam, ada yang menonjol, ada yang jegok, ada yang masuk, ada yang dipres, atau yang cekong, atau yang bopeng. Sehingga bisa bopeng berwarna merah, bisa menonjol berwarna hitam, bisa datar berwarna merah, bisa datar berwarna hitam. Itu semua bekas. Tetapi penanganan bekas-bekasnya jerawat ini tidak sama setiap ternyata jenisnya. Ternyata bekas jerawat juga ada yang timbul ya. Biasanya orang tuh ngira ini masih jerawatan, ternyata sebenarnya udah enggak jerawat. Benar. Tapi memang bekasnya. Oke, yang paling susah yang mana, Dok? Yang timbul, yang rada datar, atau yang cekung? Yang paling susah yang lengket, enggak mau hilang-hilang tuh. Semuanya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah ngomong masalah bekas, setiap bekas ini punya challenge atau metode pengobatan yang bervariasi dan cukup unik, dan tidak bisa kita ngomong yang paling susah mana, yang paling gampang mana. Tapi kalau boleh dibilang yang paling gampang dalam praktek saya sehari-hari, paling gampang yang berwarna, entah hitam atau putih, yang tidak menonjol atau tidak cekong. Jadi yang sewarna kulit tapi cuma perbedaan warna, itu yang lebih simpel. Tapi ada juga yang warna merah, itu susah. Jadi yang warna coklat hitam bukan yang warna merah, itu lebih simpel. Tapi lagi-lagi sesimpel-simpelnya bekas jerawat, itu nggak simpel pengobatannya. Ini ada pertanyaan, tapi dia tanya bekas, cuman bukan jerawat, tapi juga masalah kulit, dan saya juga penasaran sebenarnya. Okay. Jadi saya bacakan ya. Pagi Dok, saya mau bertanya, tanya ada dua. Bagaimana cara memperlakukan jerawat supaya nanti jerawatnya itu tidak bopeng? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini ada bintik kecil seperti tai lalat. Nah, kalau itu di colter ya Dok ya, tapi itu colter. Di colter apa akan menimbulkan bekas? Oke, okay, good question juga dua-duanya. Yang pertama, bagaimana cara merawat jerawatnya? Disayang. Soalnya kan tadi dokter bilang bahwa jerawat itu sebenarnya kudu istilahnya dirawat ya, biar dia nggak ada bekasnya. Ya, gitu. Betul. Jadi sayangilah jerawatnya, itu artinya jangan coba segala sesuatu yang sifatnya menganeh-anehin, meradangkan jerawatnya itu kembali. Tapi juga jangan terlalu disayang sampai akhirnya juga nggak diobatin kalau nggak kunjung hilang. Langkah yang paling penting nomor satu adalah kalau dari praktek saya, biarkan kalau memang belum sempat ketemu dokter, biarkan aja. Cari produk yang OTC, yang sifatnya memang untuk jerawat dan memang sudah berbepom dan memang terbukti aman, coba nggak ada masalah. Tapi tolong jangan sekali-sekali melakukan suatu manipulasi pada jerawatnya. Itu saya rasa tips di rumah yang paling baik. Stop melihat yang namanya internet, media sosial yang semuanya sifatnya terlalu heboh. 10 cara mengatasi jerawat, 5 cara yang terlalu, maksud saya bukan itu yang jelek, tapi harus cukup bijaksana juga. Atau kalau enggak, cari dari sumber-sumber yang memang terpercaya, dari spesialis kulit kayak atau spesialis yang memang menangani jerawat ini, supaya penanganan juga enggak salah dan tip and dan triksnya juga enggak neko-neko gitu maksud saya Pak Rio. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ada bintik kecil di cutter gimana? Jangan sedikit-sedikit main cutter. Harus dipastikan cutter itu jadi memang termasuk bagian dari bedah listrik electrosurgery. Salah satu cara membuat benjolan, membuang benjolan yang paling sederhana adalah memang itu dengan electrosurgery. Itu jerawat juga. Enggak, itu untuk tadi yang menonjol pertanyaannya. Oh. Pertanyaannya cukup smart. Jadi, kita harus tahu dulu benjolan ini apa dulu. Saya dalam prakteknya juga menanganin kanker kulit. Karena memang spesialis kulit kan menangani kanker kulit. Ada beberapa kasus kanker kulit yang terjadi, itu yang ternyata jadi gini, jerawat yang tai lalat yang cukup simpel dilakukan suatu manipulasi yang salah. Ternyata itu bukan tai lalat, tapi memang ternyata suatu kanker. Nah, sekecil apapun benjolan, hati-hati. Kalau kita di dokter kulit, kita menggunakan dermoskop. Itu stetoskopnya kita dokter kulit, kamera lah yang sangat dekat lensanya dengan kulit, untuk mengidentifikasi ini musuh atau bukan musuh yang baik atau yang jahat, berbahaya atau enggak. Kalau dia baik, ayo kita hajar dengan cara yang A, B, C, D, E. Kalau dia ternyata jahat, jangan pakai cara yang tadi, misalnya contohnya di counter. Jadi kita tidak bisa memberikan rekomendasi ini baiknya di counter atau enggak.
harus tahu dengan pasti dulu ini apa. Gitu ya. Kalau itu sesuatu yang memang baik, ayo. Kalau enggak ya caranya harus yang lain. Oke, okay. Itu kalau misalkan ternyata baik, berbekas enggak? Masalah bekas itu hal yang berbeda lagi. Karena setiap orang ada bakat berjerawat, ada bakat berbekas. Sehingga ini bakat yang berbeda lagi. Kita enggak bisa cuma by conversation di WhatsApp menentukan ini pasti enggak berbekas. No, kembali lagi ini kedalamannya seperti apa, kita membuangnya pakai cara yang seperti apa, dan bakat kulit kita seperti apa. Oke, jadi kita kudu melihat dulu sejauh besar apa bintik yang tadi betul, dikatakan dan ya. Besar di atas belum tentu besar di dalam. Kadang akar di bawah. Betul, kurang lebih akarnya itu mungkin hanya di permukaan toh ya, sekali lipas nggak ada bekas. Baik, dokter, cara menghilangkan bekas jerawat itu yang paling common di beberapa klinik yang menawarkan ada yang katanya mulai dari yang paling ringan ya, peeling. Ibinya kita pengelupasan, ya kan? Ada juga laser, ada juga derma roller, ada juga macam-macam lah pokoknya. Okay. Itu mana-mana, itu semuanya benar atau itu semuanya tergantung dari mana-mananya? Saya sih bilang ini semua tergantung pada mana-mananya tadi itu sih, karena dari bekas-bekasnya tipe bener, yang mana? Benar-benar. Ibaratnya kalau baju kita robek, kita gimana caranya? Ditambal? Dikasih kain tempel atau yang mana? Nah itu kembali lagi, bukan berarti treatment A lebih baik daripada treatment B, enggak. Bukan berarti treatment yang laser harus dilakukan dibandingkan treatment yang derma roller, enggak. Kapan harus cukup peeling? Oh ini cukup, ini harus dengan laser. Oh ini harus dengan derma roller misalkan. Kedalamannya, semakin sesuatu yang sifatnya sudah semakin cekong, popeng, kita nggak akan bisa mengatasin hanya dengan suatu peeling. Kita butuh suatu kombinasi dengan metode treatment yang lainnya. Jadi mengatasin bekas jerawat itu justru tidak mungkin dengan suatu OTC. Kalau pengalaman saya sehari-hari, nggak mungkin seseorang pergi membeli suatu produk, apalagi banyak klaim mengatasin jerawat hingga bekas-bekasnya dengan suatu krim saja, harus makin hati-hati ya. Karena kita harus tahu dulu ini jerawat dan bekasnya seperti gimana. Jangan tiba-tiba ini krim mengklaim bisa menghilangkan semuanya nih. Wah ini wonder cream. Belum tentu itu wonder cream tadi. Jadi kalau sudah jerawat masih bisa OTC, tapi sudah di level bekas, tolong seek professional help. Daripada nanti bekas malah nggak kunjung hilang dan masuk ke fase berikutnya bekasnya kering permanen, sikatrik gitu ya. Jadi benar-benar yang scar yang sudah benar-benar keras gitu ya, itu lebih susah nanti penanganannya. Jadi intinya adalah kalau yang paling ringan memang dari peeling atau pengelupasan, lalu kemudian kalau agak dalam lagi bisa laser atau juga derma seperti itu. Saya justru sebenarnya nggak terlalu suka dengan istilah tadi pengelupasan. Bekas-bekas jerawat nggak boleh terlalu dengan gampangnya aja kita kelupaskan. Kulit kita juga harus hati-hatilah. Karena kan sekarang banyak, ya tadi beauty blogger, ini bisa mengelupas. Yes, betul. Termasuk salah satu, ingat, sayangilah kulitnya. Itu langkah yang paling penting. Jangan nyoba sesuatu yang sifatnya katanya tren, ini menarik. Katanya tren, ini betul. Belum tentu dikelupaskan, tuh hasilnya bagus. Malah-malah alih-alih malah jadi flek. Baik. Kita udah di woro-woro ya. Kalau itu kita akan break sebentar. Tapi nanti akan saya ada pertanyaan WhatsApp yang tadi sudah saya pencet dari Ibu Uki di Tulangan Sidoarjo. Bentar ya Ibu Uki ya, saya mau iklan sebentar. Habis itu nanti host yang paling ganteng akan kembali habis ini ya. Stay bersama kami di program Sehat Pagi hanya di SBO TV. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tetap bersemangat dan patuhi protokol kesehatan kan? Kali ini Cuacuit hadir kembali untuk memberikan penawaran terbaik untuk Anda. Cuacuit Mart, solusi tepat untuk stay healthy, stay positive, and stay at home. Caranya gampang sekali, cukup ambil handphone Anda, klik www.cuacuit.com, pilih produk yang Anda inginkan, klik keranjang belanjaan, lakukan pembayaran, tinggal tunggu, belanjaan Anda akan diantar kurir. Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah. Dapatkan semua kemudahan berbelanja dari rumah. Harga murah, belanja dari rumah. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah. Pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus. Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari Fusilium Husk,
dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita. Kita kasih tahu, bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Oke Ibu Uki, saya berjanji dengan Ibu Uki, saya bacakan ya. Satu lagi dokter, cara mengatasi jerawat yang akibat pakai krim atau obat kimia yang lain. Makasih dari Ibu Uki di Tulangan. Silakan dokter. Oke, lagi-lagi pertanyaan sangat bagus sekali. Saya bersyukur bahwa Bu Uki mau stop, itu paling penting. Dan sadar bahwa ternyata ini krim yang cukup keras. Karena dewasa ini banyak juga pasien yang datang ke tempat saya yang declare, saya ketergantungan krim nih, salah satunya krim pemutih. Dok, saya ketergantungan krim pemutih dok, tolong dong ngatasin jerawat saya dong, tapi saya tetap harus pakai krim pemutih itu dok, kalau enggak saya wajahnya enggak bersih lagi. Nah saya bilang, sebenarnya musuhnya bukan tubuhnya, musuhnya justru krim yang kurang pas itu, krim abal-abalnya itu sendiri. Sehingga kalau nomor satu langkah yang, langkah nomor satu stop krimnya, itu pasti. Langkah yang nomor dua, kita harus tahu dulu efek yang ditimbulkan dari krim ini jerawatnya seberapa berat. Nah, otomatis kombinasi kedua-duanya akan menentukan langkah berikutnya. Rata-rata sih, bukan suatu treatment justru, kita justru hanya memberikan suatu skincare atau produk atau krim atau obat atau salep, racikan yang akan menentukan yang untuk mengobatin jerawatnya itu, titik. Nanti perihal berikutnya efek dan apa yang bisa kita kerjakan, kita sambil jalan sambil kita lihat Pak Rio. Oke, jadi intinya Ibu sebenarnya kalau misalkan karena pemakaian krim, kalau krimnya beli di e-commerce atau krimnya yang mungkin katanya racikan dokter tapi kita nggak pernah ketemu sama dokternya. Betar, benar sekali. Benar kan ya, benar. Kan krim dokter jual bebas itu karena sebenarnya krim dokter itu adalah customized. Benar jadi sekali. Harus disesuaikan dengan setiap orang beda-beda Ibu Uki. Lebih aman tuh kalau misalkan beli perawatan yang OTC atau over the counter. Benar. Yang dijual bebas di minimarket, di apotek itu lebih aman daripada pakai krim-krim yang dijual di e-commerce atau yang katanya krim dokter. Pokoknya kalau pakai krim dokter itu Ibu kudu ketemu tatap muka sama dokternya nih yang mana, karena nanti biasanya kandungannya akan berbeda karena krim dokter tuh customized ya. Betul, betul sekali. Bentar gitu ya. Benar. Hampir sama sebenarnya dengan seorang yang sakit batuk lah ya baratnya ya. Nggak mungkin tiba-tiba dok saya sakit batuk, obatnya apa? Nah batuknya apa dulu? Kita harus lakukan pemeriksaan terhadap batuk. Yang paling harus Ibu Uki lakukan pertama adalah krimnya di stop dulu. Stop. Terus diapain dok? Sedapat mungkin jangan coba OTC kalau sudah sesuatu yang sifatnya keras, harus ketemu dokter. Setelah itu diapakan? Bergantung dokter yang memeriksa nanti. Apakah dengan suatu krim, apa harus masuk ke level yang lebih dalam, katakanlah treatment, itu semua didiskusikan. Karena biasanya jerawat hanya menjadi salah satu efek samping dari penggunaan krimnya. Oke, baik kalau begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya. Nya tadi yang saya sudah pegang. Oh, oke. Okay. Dok, apakah ada bedanya jerawat yang bernanah? Mungkin maksudnya bukan nanah kali ya, kayak bernanah betul. Oh, bernanah. Bernanah dan jerawat yang kering. Beda ya. Itu termasuk tadi yang saya informasikan bahwa jenis-jenis jerawat itu ada yang karena kedalamannya dan ukuran dan fase matangnya ini dia salah satunya. Tidak semua jerawat memang bernanah, tapi semakin dia suatu bernanah berarti peradangannya semakin hebat, dapat ditranslasikan seperti itu. Jadi penanganannya pun juga nggak sama. Berbeda juga. Oke, nah saya juga mau manfaatkan waktu buat Anda bisa di rumah ya, kalau misalkan dari tadi ada juga beberapa bertanya, belum sempat kita balas, itu mohon maaf karena juga memang kita nggak bisa untuk baca satu persatu, tapi untuk Anda yang juga banyak yang tanya dokter prakteknya di mana, jadi Dr. Henry Tanojo itu prakteknya di Melania Klinik di Jalan Kartini. Anda boleh buka Instagramnya melania.clinic ya, tulisannya seperti itu. Melania Klinik, melania.clinic tulisannya, dibacanya Melania Klinik, itu Instagramnya. Atau Anda boleh buka Google, itu sudah ada di sana. Ketik aja Melania Klinik, nanti ada alamatnya di Jalan Kartini. Nanti tinggal lihat aja nomor teleponnya ada di sana. Ntar mau ketemu sama dokter
atau nanti juga timnya dari Melania ya, Klinik nanti akan ada juga. Baik, dok, rata-rata bekas jerawat itu bisa hilang dengan perawatan yang berapa lama? Bekasnya ya. Kalau jerawat kan tadi ya paling enggak kita harus tahu periodenya jendelanya adalah kan 2 sampai 3 bulan ya. 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Lama-lama. Memang kalau bekasnya laki-laki kembali. Ada orang yang kena pisau 1 bulan udah sembuh sempurna. Ada orang yang kena pisau tiba-tiba jadi keloid. Ada orang yang digigit nyamuk, satu aja bekasnya enggak hilang-hilang bertahun-tahun. Ada orang yang digigit nyamuk enggak berbekas sama sekali. Nah, itu bakat kulit kita dalam sembuh. Skin healing capacity, kemampuan kulit untuk sembuh itu setiap orang nggak sama. Sehingga kalau menjawab pertanyaan bekas itu berapa lama sembuhnya, setiap orang pasti nggak sama. Berapa lama? Saya lihat angka rata-rata ada di 6 bulan sampai berbelas-belas tahun bisa. Bisa sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya bergantung kita targetnya mau kayak gimana juga sebenarnya. Jadi ini seperti gini, bekas jerawat tergantung bagaimana cara kita merawat jerawat kita ketika kita sedang berjerawat. Benar. Jadi kalau Anda mau tanya bagaimana cara menghilangkan bekas jerawat, kita harus pahami dulu bahwa bekas jerawat ini timbul karena kita merawat jerawat kita waktu itu nggak benar. Benar. Jadi kalau misalkan Anda nanti berjerawat, terus kemudian Anda merawat jerawatnya itu nggak benar atau salah, nanti bekasnya ditentukan dari bagaimana cara Anda mengatasi jerawatnya tadi. Benar. Salah satu cara yang bisa menimbulkan adanya bekas atau tidak, itu adalah memencet jerawat. Benar, yang paling sekali. Sering dan juga yang paling simpel. Ya. Terus kemudian untuk bekasnya juga tergantung dari kedalamannya. Yang paling ringan sebenarnya itu yang rata-rata gitu kan ya. Kecil-kecil gitu kan ya. Imut-imut gitu rasanya. Itu bisa dengan cara krim-krim mungkin ada, tapi kalau misalkan sudah agak dalam itu dengan perlakuan atau tindakan dengan alat medis yang lebih bisa menjangkau. Berkompeten lah. Lebih bisa menjangkau. Kalau udah dalam gitu mau dikasih krim kapan turunnya sampai dalam? Tahunya laser ya? Salah satunya mungkin laser. Oke. Okay. Karena kembali lagi belum tentu kita perlukan. Kita bisa lihat oh ini mungkin perlu APCD yang kita sesuaikan. Baik. Kalau gitu pesan di rumah karena juga waktunya hampir habis pada pagi hari ini, tapi saya juga mau tanya kepada Dr. Henry, mungkin ada tips yang bisa diberikan saat kita berjerawat atau mungkin bagaimana tips untuk merawatnya atau bagaimana, terserah dokter. Tadi yang nomor satu kan cermin ditutup ya, artinya jangan terlalu sering dilihat. Nggak bisa. 2020 konten. Iya, tapi selfie-nya juga tutup kalau cermin. Apa artinya gini, jangan terlalu sering dilihat. Terus tetap jangan diutik-utik juga. Coba dengan yang OTC nggak ada masalah. Di level dia sudah sangat mengganggu, seek for professional help. Itu yang paling penting sih untuk jerawat. Itu dia. Dan yang paling penting juga Anda harus kalau misalkan mau ke dokter, cari dokter yang baik ya. Jangan beli krim-krim yang abal-abal. Ah, kalau abal-abal beda lagi. Dan itu dia, nanti kalau misalkan mau ketemu sama dokter, boleh di klinik Melania, Jalan Kartini. Atau ada spesialis kulit yang lain lah. Baik. Yang terdekat. Terima kasih banyak Dr. Henry. Sama-sama. Sudah mau menggantikan Dr. Budi Surahman pagi hari ini. Saya berterima kasih banyak karena saya bingung mau cari yang mana, dokternya dadakan nggak bisa juga ya. Tapi semoga informasi yang kita bagikan pagi hari ini semuanya berguna buat Anda. Mohon maaf kalau misalkan ada beberapa WhatsApp yang belum kita bisa bacakan. Habis gini, untuk papa dan juga mama boleh mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti program bersama dengan teman-teman dari Guruku untuk tingkatan 6 sekolah dasar. Saya Rio Oliver, terima kasih banyak, selamat pagi dan selamat sekolah ya teman-teman semuanya.